warahmatullahi wabarakatuh untuk bisa melihat skripsi yang ada di SIAP. Silakan login terlebih dahulu. Saya contohkan 20811027. Gunakan password yang telah diberikan. Kita tampil untuk dashboard mahasiswa. Perhatikan menu di ujung kanan atas ada laporan perpustakaan. Silakan diklik. Di sini ada menu laporan PKL, ada bebas pustaka, penyerahan skripsi, dan e-skripsi. Silakan klik e-skripsi. Ini adalah data skripsi yang sudah masuk ke dalam database SIAP. Saya lihat di sini ada 193 entries. Ini merupakan kolom search untuk mencari judul skripsi yang spesifik. Contoh, saya buat di sini kebahagiaan. Jadi dengan adanya kata kunci kebahagiaan akan memunculkan tiga skripsi yang mengupas mengenai kebahagiaan. Contoh gambaran kebahagiaan pada guru sekolah luar biasa negeri pembina Pekanbaru. Dua. Ini hubungan keberfungsian keluarga dan religiusitas dengan kenakalan pada remaja SMP negeri 2 Kelinci Kanan. Untuk berpindah halaman silakan klik tombol next. Kembali ke lembar pengesahan. Ini next, berikutnya. Jadi dengan sering membaca skripsi skripsi ini, adik-adik bisa lebih fokus dalam menyelesaikan kuliah. Kita masuk ke bab satu pendahuluan. Demikian tutorial singkat untuk melihat skripsi yang ada di database perpustakaan. Terima kasih.